So sebenarnya orang tanya, oh apa pelibatan saya dalam hal ini? Ada orang-orang refugee yang baru keluar gua ni tanya kan. Oh, orang-orang Anwar lah yang baru keluar gua tanya, oh apa jasa-jasa saya? Okey, saya ceritalah awak mendangkan awak semua tanya eh. Saya terlibat dalam Rising Sun City dulu. Dan saya juga terlibat masa kita turunkan harga minyak dulu. RM1.80, lepas tu kita turunkan balik jadi RM2 lebih. Ha, itu saya terlibat. Dan juga, saya juga terlibat dalam penurunan harga elektrik, tarif elektrik 3 kali. So, yang Anwar ni pula dengan Rafizi, awak 20 tahun menjerit nak turunkan harga minyak, betul? 20 tahun awak berjanji? 25 tahun ke 20 tahun? Berjanji untuk turunkan harga minyak. Sekali awak dapat kuasa eh? Lepas tu tak sampai 2 tahun awak buat terbalik. Awak naikkan harga minyak tertinggi dalam sejarah. Dan awak tak ada pengalaman nak turunkan harga minyak. Dan tak ada idea pun. Saya ada pengalaman. Saya pernah menurunkan harga minyak. Dan saya pernah menurunkan tarif elektrik. So sebab itu Rafizi, tak payahlah jadi Samsung Kampung Dusun nak ajak aku masuk kau punya podcast. Kita pergi berdebat, senang cerita, betul tak? Kalau kau takut, dia bagi alasan. Dia kata kena tanya Anwar dengan Zahid dulu. Apa kerja dah nak tanya Anwar dengan Zahid? Dia kata Samsung Kampung Dusun. Ini Samsung Kampung Dusun, ajak Om Gaduh pergi kampung dia nak tanya dia punya ketua kampung dulu. Apa kerja dah ni? So kita pergi berdebat aja. Kalau kamu tak confident, bawa Anwar sekali pun tak apa. Bawa Anwar sekali, dua-dua sekali, macam mana. Tak kisahlah. Dulu saya dah cerita dia cuba blame kerajaan dulu pasal hutang ini. Saya cakap, masa kita dulu, kita hutang RM186 bilion. Siapa yang tambah hutang banyak? Anwar Ibrahim dah 2 kali dia minta dalam 2 tahun ini. Dia tambah hutang RM100 bilion 90 lebih ke 100, 90 lebih. Tahun lepas dia tambah 190 bilion, dia bayar 90. So dalam account ada lebih kurang 90 ke 100 bilion. Time zaman kita dulu, kita tambah cuma 50 ke 60 bilion satu tahun. Dia yang tambah hutang 100 bilion dan dia yang buat bajet paling tinggi dalam sejarah. So kalau awak tak ada duit kan, awak tak berbelanja besar. Ini Anwar, dia belanja paling besar dalam sejarah, 393 bilion. Lepas tu hutang pun antara paling besar dalam sejarah. Dan cukai menaikkan harga minyak pun paling tinggi dalam sejarah. So kerajaan jenis apa ni? Saya nak cakap. So sebab itu, kalau awak tak ada duit, pertama sekali apa yang awak buat kalau awak tak ada duit? Kurangkan belanja. Untuk kita kurangkan hutang. Ini belanja awak nak terus belanja. Awak buat projek itulah, kontrak itulah. Awak ingat rakyat tak sakit hati ke? Bila awak naikkan RM1.20 harga diesel, pada minggu yang sama, awak pergi announce satu projek berbilion-bilion. Macam itu. Lepas tu bukan semua satu Malaysia, satu peninsula dapat. Yang dapat adalah berapa? Dua negeri. So kadang-kadang awak punya komunikasi ke ni kena betul lah sikit. Bila awak buat komunikasi macam itu, rakyat dalam fikir, oh awak nak kutip kita punya diesel ini sebab awak nak tampung projek untuk dua negeri ini. Macam mana dia punya persepsi itu, macam itu.